Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam merupakan hari ke-14 pelaksanaan PKPP. Walaupun sewaktu PKPP ini banyak kelonggaran telah diberikan oleh kerajaan, namun SOP mesti juga dipatuhi dan pihak PDRM serta agensi lain terus memantau pematuhan SOP ini oleh rakyat. Semalam, PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 66,729 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,592 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 16,097 anggota. PDRM telah menahan 8 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP dan daripada jumlah tersebut, 1 individu telah direman manakala 7 individu telah dikenakan kompaun. Kesemua mereka yang ditahan adalah kerana aktiviti dengan kehadiran orang ramai yang melibatkan isu penjarakan sosial. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun ops benteng yang melibatkan ATM, PDRM, APMM dan AKSEM mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu daripada dibolusi oleh pendatang tanpa izin ataupun parti. Sejak 1 Mei sehingga semalam, seramai 1,036 parti dan 176 tekong telah ditahan kerana cuba memasuki sempadan negara secara haram melalui lorong-lorong tikus. Yang turut ditahan adalah 49 individu yang disyaki sebagai penyeludup serta 27 buah kapal. PDRM juga telah membuat 68 sekatan jalan raya ops benteng dan memeriksa 43,997 kenderaan bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 1 orang warga negara asing di sekatan jalan raya ops benteng di atas kesalahan immigration. Kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara dan juga kepada mana-mana pihak yang bersekongkol dengan penyeludupan parti ke negara kita. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 hingga 23 Jun, seramai 5,093 rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah tersebut, 5,067 individu telah diperintahkan untuk menjalani kuarantin di rumah dan 26 orang lagi telah dibawa ke hospital. Pada 23 Jun, sebanyak 557 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah 550 individu tersebut, semua mereka telah pun dibenarkan untuk pulang menjalani kuarantin di rumah. Manakala 7 lagi telah dibawa ke hospital kerana positif COVID-19. Mengenai ops sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan 8,874 ops sanitasi yang merangkumi 134 zon.
Semalam, sebanyak 42 op sanitasi yang meliputi 32 zon di 10 buah negeri, antaranya Sabah dan Melaka, 12 operasi serta Sarawak, 7 operasi. Hari Isnin, baru-baru ini saya ada menyebutkan bahawa beberapa isu termasuk soal majlis kahwin dan sebagainya akan dibincangkan di mesyuarat khas MKN. Oleh itu, saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk memberikan kebenaran dan penganjuran majlis sosial bermula 1 hari bulan Julai 2020. Majlis sosial yang dibenarkan merangkumi kenduri, majlis perkahwinan dan pertunangan, majlis-majlis lain yang berkaitan dengan agama juga seperti majlis tahlil, majlis akikah, doa selamat dan juga majlis-majlis sambutan sosial seperti majlis sambutan hari ulang tahun, majlis hari jadi, tadi majlis sambutan ulang tahun hari perkahwinan, majlis hari jadi, majlis reunion untuk sekolah dan sebagainya, dan lain-lain majlis sosial yang lain, kita memberikan kebenaran mulai 1 Julai ini. Walaumanapun kita menghadkan dari segi masa supaya tidak terlalu lama, majlis sosial ini dibenarkan penganjurannya selama 3 hingga 5 jam. Saya kira lama dah tu. Kalau 3 hingga 5 jam majlis kahwin, kalau start pukul 9 dah sampai pukul 12. Ya, lama. 3 hingga 5 jam, walaumanapun kapasiti kehadiran masih lagi kita kekalkan, iaitu tidak melebihi 250 orang pada satu-satu masa, dan kapasiti ini juga tertakluk kepada saiz ruang ataupun saiz ruang venue tempat tu diadakan. Kalau tempat tu kecil, walaupun kita benarkan 250, tetapi untuk penjarakan sosial 1 meter, kalau mereka tak boleh memuatkan lebih 250, mereka mesti berdasarkan jumlah yang dibolehkan di kawasan yang sempit seperti itu. Mungkin maksimum 150. Walaupun kita kata boleh sampai 250, tapi kalau tempat tu tidak memungkinkan untuk memuatkan 250, maka setakat yang mampu sajalah. Kalau 150, 150 lah yang kita benarkan. Makanan, penyajian makanan. Seperti yang kita putuskan bahawa buffet tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, kita boleh melonggarkan, iaitu walaupun ada buffet tetapi di-serve oleh pramu saji, yang dipanggil pramu saji ini yang servekan makanan untuk memasukkan lauk, sayur dan sebagainya di dalam pinggan. Jadi pengunjung tidak boleh mengambil sendiri apa nama makanan di situ. Dan yang terbaik yang kita cadangkan adalah secara hidangan. Ini adalah yang lebih baik. Antara SOP yang kita tetapkan termasuklah kaunter saringan kesihatan di pintu masuk. Itu perlu ada, itu memang asas, syarat asasnya. Dan bilangan perlu, kehadiran perlu di, tetamu yang hadir perlu diperiksa suhu badan. Dan kita tidak membenarkan mereka yang bergejala untuk hadir. Sebagai contoh, mereka yang batuk, demam sesama dan sebagainya tidak dibenarkan hadir. Penganjur dan tetamu digalakkan memakai pelitup muka, dan penganjur mesti juga mendaftarkan tetamu dengan menggunakan apps MySejahtera ataupun direkodkan secara manual. Kita menasihatkan jika penganjur merasakan sukar untuk mengawal, untuk memastikan penjagaan sosial
dipatuhi dan sebagainya. Jadi kalau penganjur merasakan sukar, maka kita galakkan supaya tidak meneruskan penganjurannya. Kerana seperti saya sebutkan daripada awal lagi, bahawa pihak PDRM masih lagi memantau setiap pematuhan SOP. Jadi kalau tidak mampu, jadi saya harap tidak perlulah melaksanakannya. Dan untuk masuk dan keluar mesti dibagi kawasan yang berbeza. Tempat masuk lain, tempat keluar lain supaya mengelakkan kesesakan apabila serentak masuk dan keluar. Yang kedua, kerajaan telah bersetuju untuk membenarkan aktiviti ibadah korban sempena Hari Raya Aidiladha yang pastinya akan jatuh pada akhir bulan Julai ini. Aktiviti ibadah korban hanya dibenarkan di masjid atau surau atau kawasan-kawasan yang dibenarkan oleh pihak berkuasa agama sahaja. Ya, dan kebenaran ini adalah untuk wilayah persekutuan. Kerana negeri-negeri lain seperti kita tahu adalah tertakluk kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Jabatan Agama Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di dalam syarat khas menteri-menteri telah menyediakan SOP yang lengkap untuk ibadat korban, dan jika negeri-negeri lain juga membenarkan korban dilaksanakan, ibadat korban dilaksanakan secara terbuka seperti biasa, maka SOP tersebut boleh dijadikan rujukan oleh negeri-negeri lain selain daripada wilayah persekutuan. Selain daripada masjid, surau serta kawasan yang telah mendapat kelulusan pihak berkuasa agama dan juga pihak berkuasa tempatan, terdapat 28 rumah sembelihan Jabatan Perkhidmatan Veterina serta 31 buah rumah sembelihan ruminan swasta yang dilesenkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina yang juga kita benarkan untuk dijadikan pusat sembelihan. Sebenarnya yang terbaik, yang mudahnya untuk mengawal dari segi social distancing dan sebagainya adalah sembelih di pusat sembelihan. Kita galakkan sembelih di pusat sembelihan, ambil daging dan kita edarkan kepada penerima-penerima. Penganjur juga perlu melaporkan aktiviti ibadah korban yang akan dijalankan kepada pejabat kesihatan daerah yang terdekat. Kapasiti kehadiran adalah 250 juga seperti kapasiti kehadiran di mana-mana saja aktiviti yang dibenarkan, dan petugas dihadkan dari segi rasionya, dari segi nisbahnya, seekor lembu tidak melebihi 30 orang petugas. Maknanya dari segi untuk menguruskan seekor lembu, bukan untuk menyembelih 30 orang. Untuk seekor lembu dari segi untuk menumbangkan lembu, sembelih lembu, melapah daging, memotong daging, mengagih, memasukkan di dalam plastik dan sebagainya, sehinggalah kepada mengedarkan kepada wakil-wakil yang sepatutnya menerima bagi pihak pakir dan sebagainya. Jadi rasionya satu ekor lembu kita benarkan maksimum 30 orang dari segi rantaian nilainya, daripada mula sampailah selesai tugasnya. Dan bilangan korban juga, bilangan lembu yang dikorbankan juga perlulah bersesuaian dengan kawasan ataupun tempat persembelihan tersebut dan juga keupayaan petugas, bilangan petugas yang dilantik. Proses melapah dan keratan pembahagian daging korban hendaklah di tempat yang sesuai dan cuba elakkan 3S tadi, iaitu sesak, sempit dan sembang dekat tadi. Bagi SOP yang lain ialah seperti berikut.
kaunter di pintu masuk bagi memeriksa suhu badan, sanitasi tangan dan rekod kehadiran jemaah. Petugas yang dipilih tidak bergejala, malah kehadiran pun mesti mereka yang tidak bergejala dan tidak dibenarkan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun untuk hadir. Petugas dan juga kehadiran yang hadir perlu mendaftar dengan apps My Sejahtera ataupun merekodkan di dalam buku rekod bagi kita mengetahui kehadiran mereka, dan jika ada perkara-perkara yang berkaitan dengan COVID-19 mudah untuk kita mengesan mereka ini. Dan seperti biasa, penjarakan sosial mesti dilaksanakan dengan sekurang-kurang 1 meter. Syarat yang lain juga adalah perlu memakai penutup muka dan sarung tangan. Dan digalakkan jika boleh untuk menggunakan peralatan dan sistem moden seperti sembelihan, seperti menggunakan sangkar sembelihan. Jadi semua ni untuk memastikan kita dapat menjekat penularan COVID-19 ini. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Sebelum ini dilaporkan pengambilan pekerja asing baru akan dibekukan sampai hujung tahun, tetapi syarikat perkapalan Malaysia ketika ini mengalami kekurangan pelaut yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi adakah dibenarkan kemasukan pelaut asing yang berpangkat pegawai terutamanya dari Indonesia? Juga untuk sektor pembantu rumah, adakah kelonggaran kebenaran boleh diberikan? Ya, untuk kru syarikat perkapalan ni, ya, kalau dia bekerja di dalam kapal, untuk membenarkan mereka melalui negara kita, kita tiada halangan. Ya, maknanya kalau mereka datang daripada negara lain untuk bekerja kapalnya di pelabuhan di Malaysia, ya, dan di kapal Malaysia sekalipun, sesampai saja di airport, mereka diambil oleh syarikat perkapalan tersebut, mungkin menggunakan van atau bas kenderaan mereka, dan terus dibawa ke pelabuhan dan terus masuk ke kapal. Jadi tidak ada isu, kita tidak benarkan, dah lama kita benarkan. Ya, lagipun klasi-klasi ini dia perlu mempunyai pas klasi ataupun seaman book yang tidak dikeluarkan oleh kita. Sebab yang bekerja di kelasi ini biasanya dia akan berada di dalam kapal. Yang ada pas kelasi itu tidak turun ke darat pun. Jadi tidak ada isu yang berkaitan dengan kebenaran atau tidak mengenai mereka ini. Jadi kita tiada pernah menyekat pun. Malah yang bekerja di kapal, kita untuk masuk ke kapal atau keluar daripada kapal nak balik ke negara masing-masing pun kita benarkan. Mereka panggil, itu dipanggil sign off. Mereka nak balik. Mereka balik, kapal mereka dock di berlabuh di pelabuhan, naik kenderaan mereka terus ke airport, fly straight away. Yang kita tak benarkan, mereka duduk di hotel merayau-rayau di dalam negara kita lah, pergi ke bandar dan sebagainya, shopping sebelum balik, tak boleh. Jadi sign off tu straight masuk ke flight. Kalau datang tu straight daripada penerbangan dia terus ke kapal. Jadi just transit, buat laluan saja negara kita. Itu tidak ada halangan, dah lama kita benarkan. Daripada mengenai pembantu rumah kita tahulah daripada mana. Setakat hari ini yang ramainya lah, berbagai-bagailah. Setakat hari ini kita belum lagi membuka dan membenarkan pembantu rumah untuk pulang. Ya, terutamanya daripada negara-negara yang kita anggap berisiko tinggi. Ramai pembantu rumah kita daripada negara yang berisiko tinggi. Jadi kita belum benarkan lagi. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan bincang. Seperti saya umumkan setiap masa ini, banyak kelonggaran-kelonggaran. Tetapi ianya secara berperingkat.
Secara berperingkat-peringkat. Bukan bermakna sampai bila-bila pun tidak boleh. InsyaAllah sampai masa je kita benarkan. Kalau dulu, dulu rentas negeri, kita tak benarkan. Sampai setiap kali saya buat PC untuk orang bujang merentas negeri ni ditanya setiap minggu. Tapi akhirnya kita benarkan. Jadi pembantu rumah dan sebagainya, tunggulah. InsyaAllah kita akan pertimbangkan. Okey? Assalamualaikum Dato' Sri, saya Syabi Harim nama. Okey Dato' Sri, memandangkan sekolah hari ini telah dibuka bagi tingkatan 4 dan 5, adakah pusat tuition swasta turut dibenarkan beroperasi? Ya, swasta. Tuition ya. Hari Jumaat nanti dalam syarat khas menteri-menteri, Menteri Pendidikan akan membentangkan. Bukan setakat tuition, tetapi juga surau di sekolah. Apabila dibuka sekolah, surau akan perlu digunakan. Jadi semua perkara tersebut akan dibentangkan dan diputuskan oleh mesyuarat khas menteri-menteri Jumaat nanti. Saya Marlia dari RTM Dato' Sri. Bagaimana perkembangan dan pemantauan rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air dan dari luar negara yang menjalani kuarantin di rumah? Adakah dipatuhi sepenuhnya setakat ini termasuk peraturan memakai wristband tu? Jadi benar-benar berjalan lancar ke setakat ini ataupun bagaimana? Setakat ini kita tiada laporan negatif yang berkaitan dengan kuarantin di rumah ini. Dan saya difahamkan pihak Kementerian Kesihatan, pihak polis dan sebagainya membuat lawatan berkala di rumah, di rumah-rumah rakyat kita yang membuat kuarantin di rumah tersebut. Secara kadang-kadang membuat spot check, pemeriksaan mengejut untuk memastikan pematuhan tersebut. Dan sampai hari ini tiada lagi laporan mengenai kegagalan mereka mematuhi SOP yang telah pun kita tetapkan. Jadi insyaAllah lah, dan saya berharaplah kepada rakyat kita yang sedang membuat kuarantin di rumah secara wajib, jangan anggap ini sebagai satu paksaan. Anggaplah ini adalah sebagai salah satu cara kita untuk menjaga kesihatan mereka. Jadi jangan cuba nak membuat satu-satu perkara yang bertentangan dengan apa yang kita arahkan, kerana yang rugi akhirnya mereka. Kita nak supaya mereka terus kekal sihat sehingga hari ke-13 untuk mereka dibuat saringan semula dan untuk menentukan bahawa mereka benar-benar sihat. Dan selepas itu tidak ada lagi kuarantin. Jadi saya harap mereka patuh seperti yang mereka sedang lakukan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.